Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مسلمين dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada malam ini yang sepatutnya kuliah kita bermula malam besok. Tapi kebetulan, ialah kita kata perancangan Allah lah yang terbaik sebenarnya. Dan berbetulan besok, anak-anak kita, adik-adik kita akan ambil menduduki peperiksaan SPM pada esok hari. Bermula besoklah. So, insya-Allah di penghujung kuliah kita dalam sekitar 20 minit, setengah jam ini, insya-Allah kita akan sama-sama menadah tangan dan berdoa. Mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak cucu kita yang akan menduduki peperiksaan besok akan dapat menjawab dengan baik, sihat dan sebagainya lah, insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua sahabat yang bersama pada malam ini. Walaupun kuliah kita ni kuliah terkejut lah pada malam ni lah, insya-Allah. Terima kasih sahabat di Facebook, juga sahabat di TikTok. Dan seperti biasa, jangan lupa kita pakat-pakat share, kita pakat-pakat sebarkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudah carakan dan menambah lagi ganjaran pahala kita, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini, daripada Malaysia, daripada Singapura, Kak Nirma Nasir, Kak Asia Yusof, Kak Akma, Kak Abang Yusof, Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Saliza Liza, Kak Wan, terima kasih Kak Wan, Kak Sabari Abu Samad, Kak Fatimah Abdul Rahman, Nur Shuliana, dan juga rakan-rakan di TikTok lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, malam ni saya nak bacakan satu hadis. Dan saya rasa saya akan mulakan pengajian kita dengan kitab ni lah. Kitab Mastikah Hadis. Kitab Mastikah Hadis, insya-Allah kita akan mulakan. Tapi saya akan tidak page by page lah. Saya akan tengok mana-mana yang saya rasa
ada kesesuaian. Dia semua sesuai kan, tapi kita nak tengok dia punya hadis dan juga dia punya apa semasa, realiti semasa itu, insyaAllah. Baik, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW yang mana hadis ni hadis yang simple saja, hadisnya pendek daripada Ad-Darami, tetapi dia memberi satu impak kefahaman yang sangat luas dan mesti kita fahami dengan sebaik-baiknya. Jadi mohon pada semua sahabat yang menonton live pada malam ini, fokuskan baik-baik, dengar elok-elok, kalau boleh catat, catatlah. Kalau tak catat pun ingat ajalah, insyaAllah, mudah-mudahan, supaya apa yang kita nak share pada malam ni dia akan jadi satu ilmu yang bermanfaat, yang boleh kita panjang-panjangkan dan mungkin menjadi satu ilmu yang baru kepada kita untuk kita faham betapa indahnya syariat dan peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, juga indah dan tingginya juga kesucian agama Islam itu, insya-Allah. Insya-Allah kita doakan juga buat anak Kak Nirma Zahwa yang akan menduduki exam juga esok, juga pada semualah anak-anak kita, adik-adik kita yang baik SPM ke, exam college ke, universiti ke, mana yang bermula besok, insyaAllah di hujung kuliah ni sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Allah permudahkan untuk mereka dan memberi keputusan yang terbaik, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsu Muhammadin biyadih law bada lakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwwati lattaba'ani aw kama qala an-nabi fil hadis. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebutan yang saya sebut tadi, hadis tadi, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah, maksudnya di sini adalah, itu adalah lafaz sumpah. Maknanya Nabi SAW memulakan hadis ini dengan bersumpah di atas nama Allah, demi jiwa Muhammad yang digenggam oleh Allah. Itu kira, kalau kita belajar bahasa Arab, itu kira Nabi bersumpah. Selain Nabi biasa guna yang tadi tu, fawallahi kan, Nabi sebut fawallahi. Mana dia tadi? Bukan. Nabi kata, wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Ataupun lafaz lain, fawallahi, wabillahi, watallahi pun sumpah juga. Tapi, dalam hadis, biasa Nabi sebut, wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah.
Maksudnya apa, tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat sekalian? Nabi mulakan hadis ini dengan bersumpah di atas nama Allah. Nabi sumpah dulu. Maknanya apa? Maknanya benda ni benda besar. Apa yang Nabi nak sampaikan selepas itu adalah very important. Benda yang sangat-sangat penting yang saya, tuan-tuan, ibu-ibu dan sahabat sekalian kena fahami sebaiknya. Nabi kata apa? Lau badalakum Musa. Kalaulah. Lau tu bahasa Arab. Melayu kata kalau. Kalau aku kaya. Kalau. Kalau ni belum tentulah. Mungkin boleh jadi. Mungkin jadi, mungkin tak. Kalau kan. Kalau hujan, kalau kaya, kalau miskin, kalau jatuh, kalau itu, kalau ini. Kalau ni tak tentulah. Kadang jadi, kadang tak jadi. Okey. Nabi kata, lau badalakum Musa. Kalaulah tiba-tiba, kata Nabi, muncul Nabi Musa di hadapan kamu. Tapi muncul tak? Tak muncul kan? Tapi Nabi kata, kalau. Benda tak berlaku lah. Kalau tiba-tiba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul Musa di hadapan kamu. Kan. Ni kita duduk ni, saya dekat Malaysia, tuan-tuan ada yang Singapura, Indonesia, Brunei semua kan. Kita tengah duduk kat negara kita, tiba-tiba muncul satu orang lelaki yang dia tu mendakwa dia tu Nabi Musa. Manalah tahu kan? Tiba-tiba Nabi kata, kalaulah tiba-tiba muncul Nabi Musa di hadapan kamu. Musa mana? Musa bin Imran. Nabi Musa lah. Kan? Nabi Musa yang berlawan dengan Firaun tu lah. Nabi Musa yang itu. Kan? Dengan adik-beradik dengan Nabi Harun lah. Musa dan Harun. Jadi, yang muncul tu siapa? Bukan Encik Musa eh. Nabi Musa. Nabi Musa yang betul, yang berlawan dengan Firaun zaman Firaun dulu tu. Nabi Musa yang itu. Tiba-tiba dia muncul depan kita sekarang, tahun 2021. Contoh, benda tak berlaku. Tapi kata Nabi, kalau. Kalaulah Nabi Musa muncul di hadapan kamu. Lalu apa jadi? Fattaba'tumuhu. Lalu saya, tuan-tuan, ibu-ibu dan kita semua ikut Nabi Musa tu. Wataraktumuni. Kita semua ikut Nabi Musa dan tinggalkan ajaran aku, kata Nabi. Dah Nabi Musa muncul kan? Nabi kot. Macam tu kan? Kita kata, Nabi kot Ustaz. Takkan kita nak biar je, kita follow lah. Kita follow Nabi Musa ni. Nabi kata, kalaulah muncul Nabi Musa, lalu kamu ikut dia. Ikut Nabi Musa dan tinggalkan ajaran aku. Fahamkan hadis ni baik-baik ya. Fahamkan hadis ni baik-baik. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Ya. Ustaz tak sempat nak jawab satu-satu lah. Di Facebook, di TikTok, waalaikumsalam. Pukul rata je. Baik. Apa jadi? Kamu ikut Nabi Musa dan kamu tinggalkan ajaran aku, kata Nabi. Sebab iyalah Nabi Musa kan. Nabi, apa masalah dia, kita follow je lah. Lalu apa jadi? Kalau itu yang kamu buat, kata Nabi, la dalaltum an sawa'is sabil. La dalaltum an sawa'is sabil. Nescaya kamu akan sesat dari jalan yang sebenarnya. Bawa bertenang. Sabar dulu, saya akan huraikan. Jangan salah faham. Oh, kalau ikut Nabi Musa, sesat Ustaz. Tinggal ajaran Nabi, ikut Nabi Musa yang muncul. Katalah besok hari Senin, Nabi Musa muncul lah. Kita ikut dia, tinggalkan ajaran Nabi. Nabi kata, kamu akan sesat. Takkan Nabi Musa bawa ajaran sesat kot? Sabar. Bawa tenang, saya akan huraikan. Saya habiskan dulu hadis tu.
walau kana hayyan. Kalaulah Nabi Musa hidup, kata Nabi, wa adraka nubuwati, dan dia hidup di zaman aku, kata Rasulullah menjadi Nabi, fattaba'ani. Apa Nabi kata? Lattaba'ani. Sudah tentulah dia juga akan ikut ajaran aku. Clear, nah? Clear? Clear? Clear. Kena tunjuk dua-dua ni. Satu Facebook, satu TikTok. Maknanya, clear. Okay. Az-Zahri Jaudin, Departemen Anggrek. Ada wakil-wakil, geng-geng Anggrek. Lama tak pergi sana. Kak Natifah Ahmad, Singapura. Terima kasih banyak. Baik. Jadi, tuan-tuan, macam ni. Kefahaman kita bukan bermaksud Nabi Musa bawa ajaran sesat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tak ada Nabi yang bawa ajaran sesat. Tapi daripada hadis ni, Rasulullah SAW nak bagi tahu, siapa pun yang hidup sekarang ni, katalah Nabi Musa ke, Nabi Yunus ke, Nabi apa pun dihidup balik sekarang, wa iman Nabi Isa yang akan turun nanti, akhir zaman nanti ni tak? Nabi Isa yang akan turun juga, nak settlekan apa, Ya'jud Ma'jud, Dajjal apa semua besok, pun kena ikut syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa yang muncul depan kita pun kita ikut pun boleh sesat. Bukan Nabi Musa bawa ajaran sesat, ya. Fahamkan baik-baik apa saya cakap. Tapi kalau Nabi Musa muncul, dia kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kena ikut ajaran Islam yang Rasulullah dah bawa. Bermaksud kita hari ini, saya, tuan-tuan, ibu-ibu juga, hari ini jalan terbaik nak selamat dunia dan nak selamat di akhirat ialah tolonglah ikut ajaran Islam yang Rasulullah bawa. Benda-benda lain, benda-benda lain, kefahaman-kefahaman lain, idea-ideologi yang lain yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam, kalau kita nak ikut, tidak bercanggah. Jalan. Tak bercanggah, boleh ikut. Kan? Kalau macam orang kata apa, petua orang tua-tua dulu kan? Ataupun nasihat orang tua-tua dulu. Dia kata, kalau dah maghrib, balik rumah sebelum maghrib. Jangan balik maghrib, setan banyak berkeliaran. Betul lah tu. Itu boleh ikut sebab betul dah lah. Betul lah lah, itu pun Nabi sebut dalam hadis kan. Menjelang maghrib, Nabi suruh tutup pintu, tutup tingkap. Sebab pada saat itu syaitan sedang berkeliaran dan mencuba nak masuk ke rumah kita. Boleh faham. Itu maksud saya tadi. Mana yang tak bercanggah, follow. Walaupun itu mungkin idea nenek moyang kita dulu, mungkin nasihat orang dulu-dulu, petua orang dulu-dulu. Yang mana boleh ikut, ikut. Yang mana kita rasa benda ni mengarut tak betul, jangan ikut. Contoh yang tak betul apa? Yang dulu-dulu lah. Kalau tangkap gambar bertiga, yang tengah akan mati. Kepala otak. Tak. Kan? Tangkap gambar tiga orang. Orang tua-tua pantang lah dulu-dulu kan? Dia kata tak boleh tangkap gambar bertiga. Nanti yang tengah tu mati katanya. Tak. Bukan sekarang ni, bukan masalah yang tengah mati. Tukang tangkap gambar pun mati sekali. Yang tu tak boleh percayalah. Itu khurafat dipanggil kan? Ajaran tu tak betul. Macam dulu-dulu, ingat lagi. Masa kecil-kecil kan, mak kita pesan, kau kalau main dengan kawan-kawan, siapa ingat lah, kalau umur-umur saya ni, ingat kot. Saya ingat lagi, kan. Mak pesan tu, kalau kau main dengan kawan, lu berlari kejar-kejar ke apa, kalau terantuk kepala, antuk balik. Kalau tidak, mati. Allahuakbar. Kita dengar-dengar ni, bunyi-bunyi mati, tak berani tuan. Kan, main-main-main pom, terantuk kepala. Terantuk kepala. Kan, terantuk kepala dengan kawan, ambil kepala kawan tu, slow-slow je, bam, antuk balik. Takut mati?
Pernah buat tak? Dulu-dulu tak? Kita tak reti apa kan? Dulu-dulu kita tak reti apa. Tiba-tiba kuat terantuk, mati sungguh. Tak fasih je. Kan? Itu contoh. Maknanya apa juga ajaran yang bercanggah. Macam apa? Kalau dulu-dulu biawak. Kita nak musafir, tiba-tiba biawak melintas. Orang dulu kata tak boleh. Teruskan, patah balik. Betul Ustaz, Kak Faiz 75. Betul kan? Itu mesti pernah lalui. Betul kan? Zaman dulu. Tersepak batu besar, kena ludah dulu. Takut tersampuk. Macam-macam. Mama hot. Mama hot pula dah. Kan? Macam-macam pun. Dulu punya khurafat. Biawak lah. Kalau apa? Hujan, tiba-tiba hujan panas tengah hari, ada orang besar nak mati, macam-macam lah. Ayam berkokok, senja, ada anak dara nak lari daripada kampung. Mana mandai yang korang ni. Kan? Dah biasa ayam berkokok pagi, tiba-tiba ayam tu ditukar mood dia, dia berkokok maghrib. Orang kita mereka, siapa ayam berkokok maghrib lah? Ni ada anak dara nak lari kampung. Mana mandai kita ni kan. Sian anak dara tu tak pasal-pasal kena. Tak. Jadi tak sah. So, ringkasnya. Ringkasnya ialah. Saya intai komen tuan. Jangan. Afsa pula ustaz buat macam ni kan. Tak. Saya intai komen. Ni saya intai kat sini. Saya tengah tengok live kat sini. Dekat tab ni. Besar kan. Jadi, itu yang saya tengok tu. Komen. Saya pegang lah senang. Saya orang kata, kenapa pula Ustaz Asyik minta ngintai tepi tu je. Bukan boleh percaya netizen ni kan. Kadang macam tu lah. Tak baik lah tu netizen lah. Semua baik-baik belaka ni. Okay. So, maknanya tuan-tuan ni bimbang sekilang beginilah. Tugas kita pegang ajaran agama ni betul-betul. Kita dah jadi orang Islam, alhamdulillah syukur. Ini satu nikmat yang sangat besar. Kan? Kita dah jadi nikmat yang sangat besar. Bila kita dapat agama Islam ni, ya Allah, syukur. Kalau kita tengok orang yang belum memeluk Islam kan, kita doakan mereka. Kita jangan cakap orang bukan Islam lah. Kita kata not yet Muslim. Sedap sikit. Jangan cakap, oh dia ni kafir. Jangan cakap kafir. Memanglah dia tu kafir kan. Tapi ending kita tak tahu. So kita doakan not yet Muslim. Iqbal, insyaAllah kita akan doa kejap lagi bang. Ada sahabat kita di TikTok minta doa dia nak SPM besok. InsyaAllah kita akan doakan hujung kuliah kejap lagi. Kalau masa hujan panas, ambil lalang selit kat telinga, takut terkena apa tu, jala hujan panas. Macam-macam lah kan. Orang dulu-dulu kan, ada yang betul, ada yang tak betul lah. Yang betul, yang tak bercanggah, kita ikut. Yang bercanggah, kita letak tepi. Macam tu je kan. Jadi King Mat, terima kasih banyak. Memang banyak bantah larang orang dulu-dulu. Tak berani nak bantah. Ikut je apa nenek dan mak cakap. Yalah, dah kita pun tak reti kan masa-masa tu kan. Kan, kita pun tak reti. Jadi, kita pun ikut je lah. Kita pun budak-budak lagi masa tu kan. Mana berani melawan ni. So, sekarang ni kita dah tahu, kita minta ampun lah dengan Allah. Tak? Kita istighfar, kita taubat. Dulu-dulu mungkin kita jahil. Kan? Kita tak reti. Memang tak reti pun. Zaman-zaman kita kecil, 70-an, 60-an, 80-an dulu, ilmu agama di Nusantara ni, mana, yalah orang kata, tak adalah hebat macam mana hari ni kan. Dulu-dulu tu dia macam lebih-lebih kurang. Kita nak cari orang pakai tudung zaman 80-an pun susah. Kan? Jadi, yalah macam itulah ceritanya. Kan? Ya, Kak Maria. Not yet Muslim. Itu satu doa untuk mereka kan. Mereka tu belum menerima cahaya Islam. So kita yang dah terima hidayah Islam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Terima kasih yang baru join, yang dah join. Jadi kita pakat-pakat share, insyaAllah. Terima kasih banyak yang bagi give, along, burger apa semua. Terima kasih long. Mudah-mudahan Allah merahmati dan murahkan rezeki kita, insyaAllah. Amin. So maknanya tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah perkara yang sangat penting, yang sangat mustahak, yang kita kena jaga, iaitu macam mana kita nak mengaturkan perjalanan hidup kita, dunia dan akhirat. Switch ataupun master key-nya ada di tangan kita. Nah, kita jangan sibuk hal orang. Master key-nya kita yang pegang. Kuncinya kita yang pegang. Ya. Ha, jadi switch tu dekat kita. Aku ni nak pilih switch yang mana? Nak pergi syurga ke aku nak pergi neraka? Kunci dekat tangan kita. Kita yang pilih jalan itu. Kan Allah Taala sebut dalam Quran kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah bentangkan jalan pada manusia. Ha, Allah kata aku dah bentangkan jalan. Ini jalan syurga, ini jalan masuk neraka. Ini syurga, ini jalan neraka. Allah kata aku dah bentang. Ha, ini jalan dia. Yang ini jalan dia. Imma syakiran. Ada manusia yang bersyukur. Ada manusia yang berterima kasih. Dia pilih jalan syurga. Wa imma kafura. Dan tak kurang juga kata Allah, ada yang engkar, ada yang degil, ada yang melawan, ada yang tak mau dengar cakap, dia pilih jalan ke neraka. Ha, so masuk syurga, masuk neraka, kalau masuk neraka jangan salahkan Allah lah. Nah, ada orang kan dia menyalah-nyalahkan Tuhan. Dia kata ustaz, Allah ni tak adil ustaz. Ha, macam dia adil sangatlah. Kan? Asyik saya je sakit ustaz. Asyik saya je diuji. Asyik saya je begian-begian-begian, orang lain tak kena pun. Sabar tuan-tuan. Tak, sabar-sabar. Kita hidup atas dunia ni kena sabar banyak. Kena redha, kena sabar. Ujian Allah Ta'ala beri pada kita ni tak sama tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya macam ni kan. Ujian saya tuan-tuan tak tahu pun. Kan, nampak ustaz ni tiap-tiap malam senyum, ketawa, ceria kan. Di sebalik tu tak tahu. Saya pun tengok tuan-tuan pun semangat juga kan, dengan kuliah hari-hari. Live saya ikut semua, ustaz-ustaz lain pun kita follow apa semua. Ha, kan. Jadi masalah tuan-tuan pun saya tak tahu. Ha, nampak. Doakan kami sekeluarga moga dihindari COVID. Baru swab test semalam, swab test. Moga result negatif. InsyaAllah. Umur Abu Hurairah, kita doakan beliau sekeluarga negatif. InsyaAllah. Nanti kita doa di hujung kuliah. Ya, InsyaAllah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Terima kasih. Siapa Iskandar? Eh? Ha, sikit jelito Iskandar kot. Ha, banyak benar bagi gift. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberkati dan memurahkan rezeki kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi tuan-tuan, benda yang paling penting yang saya nak sebut ialah pastikan jalan yang kita pilih adalah jalan Islam. Jalan yang lurus. Seronok sebenarnya duduk dalam agama ni tau. Kita duduk dapat cahaya Islam ni seronok. Tuan-tuan dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Orang-orang beriman. Ha, dengar baik-baik. Orang beriman. Nabi kata hidupnya beruntung, matinya pun beruntung. Allahu akbar. Orang beriman.
kita dengar-dengar, mati pun untung agak-agak. Bukan saya cakap, Rasulullah yang cakap. Kan? Nabi yang cakap, orang beriman, Nabi kata hidup dia pun beruntung, matinya pun beruntung. Lalu Nabi hurai, macam mana dia kata ke orang beriman tu hidupnya beruntung? Katalah esok, insyaAllah amin, kita hidup lagi kan. Untungnya apa? Nabi kata orang beriman, bila dia hidup lagi sehari, untungnya ialah dia dapat lagi melakukan kebaikan, ibadah, taubat kepada Allah. Sebab dia ada lagi peluang untuk hidup. So, beruntungnya orang beriman, bila dia hidup pun dia beruntung. Iaitu dia beruntung dapat lagi buat baik lagi sehari, dan matinya pun dia beruntung. Sahabat tanya, apa untunglah orang beriman mati? Nabi jawab, dia beruntung sebab dia sudah mati dan terselamat dari buat dosa. Boleh ingat tu? Nah, dua-dua channel ni ingat, Facebook dengan TikTok, dua-dua kena ingat. Kita ni orang Islam, orang beriman, hidup pun untung, mati pun untung. Ni bukan cerita Madu Tiga, cerita Madu Tiga tu lain. Hidup pun susah, mati pun susah. Lala terjulah kereta Piramli kan, Cina tu, Apek tu. Jadi tuan-tuan, kan, dia nak bunuh diri pun tak mati-mati tuan, masuk dalam kereta Piramli kan. Laju pula tu. Allahuakbar. Tapi tak pernah berjumpa dah setahun, kenalan dan telefon saja, tak pernah jumpa. Apa tu? Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ingat, kita beruntung kalau hidup, maknanya Allah nak bagi kita peluang lagi buat baik. Buat baik. Buat baik. So tugas kita, buatlah baik. Esok panjang umur, insya-Allah amin, kita hidup, buatlah baik. Carilah apa saja ruang-ruang yang ada untuk buat kebaikan. Ya. Untuk buat kebaikan, carilah ruang itu. Dan ditakdirkan orang beriman, orang Islam ni mati pun dia beruntung, maknanya dia terselamat. Ruang dia nak buat dosa dah tak ada. Itu maksud beruntung tu. Kak Wan ingat pesan Ustaz. Terima kasih Kak Wan. Kan? Kita pakar-pakar ingatlah, saya pun untuk diri saya. Kan? Saya kira kau, Ustaz ni macam bagus je pesan-pesan kat kami otai-otai ni. Ustaz, apa barang, muda lagi. Jangan tengok saya muda, tapi memang saya muda. Saya memang muda, baru 20 kan. Relax lah. Allahuakbar. Ustaz, tolong doakan anak saya Nur Aisyah Ashikin binti Azham nak SPM besok. Ya, insyaAllah. Pada semua sahabat, insyaAllah kejap lagi nak habis dah ni. Kakak ke 10 kan kita berhenti. Ending tu kan, kita akan bagi sikit lah pesanan untuk mak ayah yang anak-anaknya nak SPM atau exam besok, dan kita akan doakan insya-Allah ya. Jangan risau, insya-Allah kita pakat-pakat aminkan aja. Baik tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa yang paling penting ialah pastikan bila kita hidup dan kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daniel Zafran Muhammad Isuk, doakan Ustaz ya SPM, insyaAllah. Kan, saya akan doa secara umum insyaAllah. Mudah-mudahan apa tu, Allah terima dan Allah akan beri kebaikan. Salam Ustaz, kadang-kadang tengok TikTok solat 60 tahun tapi Allah tak terima solatnya, saya jadi risau. Macam ni, kita bila kita dirikan solat, bila kita buat sesuatu ibadah, sebab itu basic yang agama letak, pertama mesti ada ilmu lah kan. Kita nak buat apa pun, dia punya point dia ilmu kan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi.
Siapa nak selamat dunia dengan ilmu, nak selamat akhirat pun dengan ilmu. Dan nombor satu, bila kita buat ibadah, mesti ada ilmu supaya perjalanan ibadah tu jadi cantik. Nombor dua, bila kita buat ibadah, mestilah kita niatkan seikhlas-ikhlasnya, aku semayang ni kerana Allah Ta'ala. Aku dengar kuliah malam ni kerana Allah Ta'ala. Saya pula menyampaikan kuliah malam ni ikhlas kerana Allah Ta'ala. Saya puasa esok kerana Allah. Aku puasa esok kerana Allah. Aku sedekah jariah kerana Allah. Aku semayang subuh kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah. Mesti letakkan niat yang tulus kerana Allah. Dan nombor tiga. Ini yang bersangkut dengan soalan apa wadi tadi. Nah, iaitu letak sangkaan baik Allah akan terima ibadah kita. Letak husnuzon, sangka baik. Sebab saya dah banyak kali dah bagi tahu, Allah ni dengan kita dia sangat senang buat calculation. Saya dah sebut dah kemarin kot, saya dah sebut rasanya. Kemarin dulu macam tu. Sehari dua lepas. Bila saya kata kita dengan Allah ni ibarat macam kita tengok cermin. Kan? Bila kita pandang Allah tu Tuhan yang Maha Pemurah, dia akan murahkan rezeki kita. Bila kita pandang Allah tu Tuhan yang Maha Penyayang, dia akan sayang pada kita. Bila kita pandang Allah tu Tuhan yang Maha Pengampun, dia akan ampunkan dosa kita. Dan bila kita sangka baik ibadah kita Allah terima, insya-Allah dia akan terima. Sebab Allah ni dia tengok apa yang kita tengok. Dia tengok macam mana kita tengok dia. Kalau awal-awal kita dah pangkah, kan? Kita kata, entahlah Ustaz, saya dah doa berbuih dah mulut. Mujur tak sawan. Sampai berbuih dah mulut. Saya dah doa berpuluh tahun dah Ustaz. Oi, tak dapat-dapat. Saya rasa confirm memang tak dapat. Confirm tak dapat. Sebab kita dah pandang Allah macam tu. Kita dah block dekat Allah. Kita kata, penat dah Ustaz. Saya rasa memang tak dapat. Confirm tak dapat. Sebab itu yang kita minta. Dah. Jadi syukurlah. Macam tu. Nasib baik Ustaz ada dalam TikTok, dapat juga tambah ilmu. Nak pergi masjid PKP tak boleh. Harap dapat bimbingan daripada Ustaz. InsyaAllah. Saya bukanlah yang terbaik, tapi kita pakat-pakat bantulah. Jadi mana-mana kuliah-kuliah saya tiap-tiap hari ni, InsyaAllah besok kita ada lagi 9 suku kan. Macam biasalah Isnin sampai Jumaat. Hari ni ekstra sikit. Sebab ada ceritanya siang tadi. Kan, adalah sahabat kita yang panjanglah cerita, saya tak ada ceritalah benda tu, tapi cerita yang baiklah. Kita doakan mudah-mudahan insya-Allah. Jadi untuk wadi insya-Allah, selagi mana Ustaz ada kemampuan, Ustaz akan postkan video-video yang terbaik yang Ustaz mampu buatlah, nasihat-nasihat. Benda tu bukan untuk korang, sebenarnya untuk saya juga kan. Kita ingat mengingati. Dan live-live yang mana ada Ustaz cuba buat sekadar mana yang Ustaz mampulah insyaAllah. Baik. Akhir sekali. Assalamualaikum Ustaz. Tolong doa cucu saya Nik Nur Asira Adrina. Sedap nama. Sedang mengambil peperiksaan SPM. Ya. InsyaAllah kita akan doa sebentar saja lagi. Sikit aja lagi. Sikit aja lagi. Nak habis dah ni. Kan? Nanti doa kita akan habiskan kejap lagi dengan doa penutup. Kita akan doa untuk satu, untuk sahabat kita yang swab test COVID, yang dilanda COVID. Dan kita doa untuk COVID. Bukan doa untuk COVID, doa untuk kita supaya COVID dia merambuh pergi. Kan? Supaya dia nyah daripada muka bumi ni. Walaupun Alhamdulillah lah 300 ribu vaksin dah sampai dah siang tadi. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Mudah-mudahan vaksin itu berkesan dan tidak ada side effect yang teruk kan. InsyaAllah kita doa yang terbaik semua. Dan lepas tu nanti kita sambung dengan doa-doa SPM kita lah, dan peperiksaan yang lain insyaAllah. Terima kasih Ustaz, moga panjang umur rezeki. Amin, amin. Untuk semua juga, semua Facebook, TikTok, mudah-mudahan Allah panjang umur, murah rezeki kita insyaAllah.
Baik, kesimpulan terakhir. Pertama sekali, muslimin-muslimat, jangan jemu, jangan bosan, jangan tinggalkan majlis ilmu. Tak, majlis ilmu jangan tinggal. Ya, apa ruang pun, walaupun 5 minit, walaupun 2 minit, kalau TikTok ni seminit saja videonya, bukan panjang pun. Paling panjang 3 minit lah tak. Paling panjang pun 3 minit. Allahuakbar. So, carilah ilmu. Sama-sama cari ilmu, cuma risau kadang-kadang tersalah Ustaz Wahabi. Itu bahaya sikit lah. Kan? Kena hati-hatilah. Kalau nampak macam pelik, lain daripada lain, itu kena semak balik. Kan? Sebab kita di Malaysia ni, kebanyakan Indonesia, Singapura sama lah. Kita berpegang pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bermazhabkan Imam Syafi'i. Tak kisah nak mazhab mana pun tak ada masalah. Kan? Kalau kita dah Syafi'i, Syafi'i je lah. Mungkin segelintirnya Hanafi ke apa tu tak apa, tak ada apa. Cuma kadang-kadang kefahaman Wahabi yang masuk tu yang kita risau sikit. Nah, kena hati-hatilah. Apa-apa pun kalau kita tak jelas ke apa, kita boleh rojok lah pada ustaz-ustaz yang lebih hebat lah, kan, yang lebih arif, insyaAllah. Baik, itu nombor satu. Maknanya ruang majlis ilmu kita cari, terutama online-online macam ni kan, banyak, Facebook, Twitter apa semua, banyak sangat. Yang kedua, ingat kita akan mati, dan ambillah peluang nyawa yang ada sehari ke sehari, sehari ke sehari ni, buatlah baik walaupun kecil, kan, buatlah baik walaupun kebaikan itu kita rasa macam ala simple sangat, tapi pada sisi Allah kita tak tahu nilainya. Mungkin kita rasa kita sedekah RM10 tu kecil, mungkin kita rasa kita sedekah RM50 transfer ke tabung surau masjid, kita rasa RM50 je kan, tak banyak ustaz, saya sedekah RM50, kita rasa kecil, mungkin pada sisi Allah besar. Nampak tak? So jangan memperlekehkan kebaikan. Ya? Jangan lekehkan kebaikan, mana-mana ruang yang ada, insyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan. Dan abangnya Nik Muhammad Aikal Daniel nak masuk UNISEL University. InsyaAllah. Kita pakai-pakai aminkan kejap lagi, insyaAllah. Ya? Cuma mungkin saya tak sempat nak sebut nama-nama tu secara detail lah. Ya? Sebab komen tu dah berterabur, nanti susah pula saya nak mencari nama tu, kan, di Facebook pun ada, di TikTok pun ada. Cuma saya akan doa dalam bentuk yang umum, insyaAllah mudah-mudahan Allah perkenankan. Jadi itu sahaja untuk malam ni, insyaAllah mudah-mudahan di hujung minggu ini Allah berkati kita semua. Kerana sedekah tu juga salah satu cabang rezeki, betul tak Ustaz? Betul-betul. Kita punya hot mama kita daripada Sarawak, Sarawak. Jadi sedekahlah, gift kat ustaz. Melawak aja kan. Itu pun salah satu sedekahlah kan. Cabang rezeki dah. Sedekah tu dibuka lagi rezeki kita bagi luas, insya-Allah. Kan? Jadi siapa yang rajin sedekah, lagi banyak sedekah, jangan susah hati, lagi Allah permurahkan dan melancarkan dan mengalirkan rezeki kita dengan jumlah yang tidak kita sangka-sangka, insya-Allah. Yakinlah dengan Allah. Ya. Jadi itu saja untuk malam ni, insya-Allah. Ustaz ceritakan kisah Nabi Daniel. Nantilah ada masa kita, malam ni tak sempat dah kan. Insya-Allah kita cari masa nanti, sebab ustaz punya kuliah pun ada pembacaan. Sebab ustaz nak mula dengan kitab tadi tu, mesti ke hadis kan. Nanti boleh selit-selit lah ke depan besok, insyaAllah. Ya? Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak pada semua yang bersama, yang menonton dari mula sampailah saat ini, yang share, yang komen, yang bagi pandangan, yang mendoakan, yang mengharapkan doa, insya Allah kita doa sebentar nanti.
Dan insyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Malam besok pukul 9 suku malam. Lepas isyak lah, insyaAllah. Okey. Baik. Itu satu. Dan yang kedua, saya ada dapat satu. Esok tajuk apa Ustaz? Tak tahu lagi, Mama. Cuma kitab tu masih ke hadis lah, kitab ni. Tu Mastika Hadis. Kan? Kitab benda lusuh kok koyak. Lama dah kitab ni. Tapi dia kita baca hadis lah. InsyaAllah kita baca hadis. Ya? Jadi, itu satu. Dan yang kedua, 2-3 hari lepas, ada satu forum. Bukan forum lah. Macam sembang-sembang santai antara Ustazah Asma' Harun dengan Datuk Kazim Alias. Datuk Kazim Alias. Jadi, dalam tu ada Ustaz Datuk Kazim, dia share satu wirid, satu amalan, yang amalan ini very very powerful dengan izin Allah, dengan izin Allah. Jadi saya akan, insyaAllah lah, saya akan postkan dalam grup Telegram dan grup BIP, BIP tu, apps yang baru tu. Dan bawa-bawa tenang. Soho tu, ya, Soho. Dua-dua ustaz dengan ustazah yang hebat di Malaysia lah. Jadi saya juga akan postkan insyaAllah besok dekat Facebook saya. Jadi siapa yang nak boleh ambil besok doa itu daripada hadis Nabi sebenarnya. Bila kita nak hajat sesuatu atau kita dalam kerumitan, dalam kesusahan, atau ada benda-benda besar yang kita hajat, macam anak-anak kita ni kan, nak SPM apa semua ni elok, kita amalkan. Dan saya akan post dekat Facebook saya. Facebook saya ada dua. Satu yang account personal, namanya Rahim Nasir. Rahim Nasir. Geng Facebook mungkin tahu dah. Geng TikTok mungkin tak tahu. Facebook saya Rahim Nasir. Lebih senang ambil dekat page. Iaitu page saya ialah Ustaz Rahim Nasir. Facebook saya senang. Satu Rahim Nasir, satu Ustaz Rahim Nasir. InsyaAllah pagi besok saya akan postkan kedua-duanya. Dua-dua page. Doanya ada 1, 2, 3, 4 baris saja. Kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Azimul Halim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard. Saya pun tak apa lagi sebenarnya. Sekejap. Saya punya assistant Ustaz Rahim Nasir FB, betul-betul. Tadi siapa tanya soalan, sah ke solat kalau belum masuk waktu? Tak sah. Syarat sah sembahyang mesti yakin masuk waktu solat. Kita dah yakin waktu masuk, yakin, bukan ragu-ragu. Macam kita kan, isyak dah masuk ke belum? Dah masuk ke belum? Dah lah kot, kita sembahyang, tiba-tiba belum masuk, tak sah. Dan ada ulama sebut juga, dalam ragu-ragu tu kita sembahyang, tiba-tiba dah masuk, memang dah masuk, cuma kita ragu, pun tak sah. Syarat dia mesti yakin waktu sudah masuk. Macam tu. Okey, ini doanya. Jap. Tak nampak. TikTok tak nampak. Sini. Sini nampak kot. Tak apa. Saya akan baca. Cuma besok saya akan post. Bawa-bawa tenang dulu. Besok saya akan post. Baik, doanya berbunyi. La ilaha illallahul azimul halim.
La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Itu baris kedua. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ar. Baris nombor tiga. Dan baris yang keempat, rabbul arshil karim. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha lemah lembut. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, Tuhan pemilik arasy yang agung. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi dan pemilik arasy yang mulia. Jadi doa ni boleh bacalah tiap-tiap kali lepas solat ke, pagi ke, malam ke, sebelum tidur boleh baca. Lepas tu kita doa lah, InsyaAllah. Dan doa ni sangat power dengan izin Allah. Ha, sebab itu kena yakin, kena apa tu, sangka baik dengan Allah kan. Bila kita doa, kita minta, kita amalkan wirid ni, InsyaAllah. Ustaz, saya tengok Ustaz Kazim dah lama dah bagi, cuma saya tak sempat ambil kan. Saya tak sempat ambil. Semak kemarin dulu orang rumah dengar dia dapat, jadi saya sharekan. Dan saya baru amal sehari dua saja, tapi dengan izin Allah, Allah dah tunjuk dia punya the power of wirid dan doa itu. Ha, alhamdulillah, memang hebat kan. Jadi kita boleh amal untuk anak-anak kita ke, bagi anak kita baca ke apa, boleh, tak ada masalah. Ya? Boleh ke ganti solat dengan cara qasar sebab tengah musafir? Boleh? Sekejap. Ganti solat. Ganti solat kena penuh. Kan? Kalau kita musafir, bolehlah solat jamak qasar kan? Tapi kalau tengah musafir tu kita nak qada solat, ulama' kata, kalau tak silap saya lah, kena buat penuh. Sebab kita tinggalkan pun penuh. Kan? Kita hutang dulu pun penuh. Ha, jadi tak bolehlah bayar separuh. Kena solat lain lah sebab belum masuk waktu tadi. Assalamualaikum, bolehkah kita solat terus bila dengar azan tanpa tunggu azan habis? Boleh. Mana bila azan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu dah masuk dah. Tak payah tunggu azan habis pun tak apa, kita terus boleh solat. Sebab waktu sudah masuk. Sepanjang anak periksa, ibu ayah patut buat apa? Ni Ustaz nak cerita sikit je. Baik, untuk mak ayah atau atuk nenek ke siapa-siapa lah yang anaknya nak exam besok, SPM ke, kolej ke, universiti ke apa, pertama sekali doa lah. Itu doa tu standard. Kita minta Allah mudahkan urusan sehat tubuh badan anak cucu kita apa semualah, mudah jawab exam dan sebagainya. Yang kedua, kita dianjurkan juga untuk sedekah. Bersedekah kan. Yang kedua, mak ayah boleh banyakkan sedekah lah sepanjang anak-anak exam. Dan kita sedekah tu kita niat, ya Allah, aku sedekah RM5 dan tabung masjid, tabung surau, tabung anak yatim, tabung itu, tabung ini, mudah-mudahan menjadi asbab anak aku boleh berjaya dengan hebat, dengan cemerlang SPM ke apa. Niat boleh. Nombor tiga, banyakkan baca Quran. Mak ayah banyakkan baca Quran, insyaAllah. Ya. Yang keempat, banyakkan selawat. Untuk anak juga banyakkan selawat. Selawat ni sangat hebat dia punya pukulan dia. Jangan main. Selawat Nabi ni, tuan-tuan, kalau kita amalkan betul-betul, dia punya efek dia sangat hebat. Macam sedekah subuh tu. Boleh, sedekah subuh lagi terbaik lah. Apa makna sedekah subuh ni, tuan? Nak larat kuliah kita ni. Doa tak baca. Sedekah subuh ni makna kita bersedekah di waktu subuh. Waktu subuh tu, pagi-pagi tu kan,
Tak kira lah kita transport online ke, kat tabung masjid ke, tak kisah. Kan? Sebab sedekah subuh ni special sikit. Sebab pagi-pagi subuh ketika naik matahari, ada malaikat, dua malaikat mendoakan. Satu malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah supaya rezekinya lebih banyak, dilempah ruah, lebih berkat dan sebagainya. Doa yang baik-baik. Satu malaikat lagi mendoakan orang yang tidak bersedekah, mana orang yang kedekut lah, bukan tak sedekah, orang yang kedekut. Tak sedekah dengan kedekut lain. Tak sedekah ni mungkin dia tak ada duit kan. Kedekut ni dia ada duit, dia tak mahu sedekah. Memang kedekut gila. Tekno masin. Jadi malaikat mendoakan tidak berkatnya, kehancuran rezeki dan sebagainya lah. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya macam mana? Sekejap, yang soalan zakat ni, sekejap ni. Yang TikTok punya soalan, kejap lagi Ustaz jawab. Kita habiskan dulu, lepas tu Ustaz nak end dekat Facebook, lepas tu Ustaz sambung dekat TikTok sekejap. Alright. So, kita akan tutup dengan bacaan doa. So, siapa-siapa nak screenshot ataupun video, buat record video doa saya ni, terpulanglah. Saya halalkan. Kalau nak record ke doa ni kan, nak hantar ke anak-anak ke, ataupun nak post ke apa, ikutlah tuan-tuan. Saya doa pun simple-simple aja. Mana doa yang saya tahu, saya bacalah insyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah terima, dan insyaAllah kita jumpa besok malam 9 suku insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jom kita akhirkan majlis kita di Facebook ni dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa mertua kami ya Allah, dosa adik-beradik dan saudara mara kami ya Allah, dosa jiran-jiran dan sahabat handai kami ya Allah, dosa seluruh para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kepada mereka-mereka yang baru menjalani swab test ya Allah untuk COVID-19, kau berilah keputusan yang negatif kepada mereka semua ya Allah. Dan kepada mereka yang sudah positif dan sedang bertarung dengan COVID-19 ini ya Allah, kau sembuhkanlah mereka dengan kadar yang paling segera ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pada hari ini negara kami sudah menerima vaksin COVID-19 ya Allah, yang akan diberikan kepada frontliner kami ya Allah. Mudah-mudahan ianya memberi kesan yang terbaik kepada mereka ya Allah, dan tidak akan ada kesan-kesan sampingan lain ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah Tuhan kami, pada esok hari anak-anak kami, adik-adik kami, cucu-cucu kami ya Allah, ada di kalangan mereka yang menduduki peperiksaan SPM dan juga peperiksaan-peperiksaan yang lain, baik di universiti, baik di kolej atau di mana sahaja ya Allah tempat pengajian mereka. Kami memohon pada malam yang penuh kemuliaan ini ya Allah, kau sihatkanlah tubuh badan anak-anak kami ya Allah. Kau berilah kebaikan kepada anak-anak kami ya Allah. Kau berilah semangat pada mereka untuk menduduki peperiksaan pada kali ini, ya Allah. Kau jadikan akal fikiran mereka akal fikiran yang cergas, ya Allah. Kami doakan mudah-mudahan anak-anak kami yang menduduki peperiksaan esok hari akan dapat menjawab soalan dengan sebaiknya, ya Allah.
Dan apa pun keputusannya nanti, ya Allah, kami serahkan kepada Engkau, ya Allah. Sememangnya lah kami ibu bapa mengharapkan keputusan yang paling terbaik buat anak-anak kami, ya Allah. Namun segalanya hanya terletak di tangan-Mu, ya Allah. Kami pasrah dan redha terhadap apa juga keputusannya nanti, ya Allah. Kami faham anak-anak kami telah berusaha sebaik mungkin. Kami mendoakan juga mudah-mudahan mereka sihat sepanjang tempoh peperiksaan ini, ya Allah. Berilah semangat kepada anak-anak kami, ya Allah. Berilah ketenangan jiwa kepada anak-anak kami, ya Allah. Berilah kekuatan akal fikiran kepada anak-anak kami, ya Allah. Agar mereka dapat menjawab persoalan dengan sebaiknya. Dan akhirnya menjadi anak yang cemerlang, mendapat keputusan yang terbaik untuk masa depan mereka yang lebih baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.